Ratusan pengendara dan pengemudi Selasa siang terjaring razia vaksin di depan gedung kerapatan adat Nagari, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Hasilnya petugas menemukan penumpang dan pengendara yang belum divaksin. Setiap kendaraan yang melintasi jalur lintas barat Sumatera ini diperiksa petugas. Mulai dari sepeda motor, mobil, hingga bus yang membawa penumpang. Petugas menanyakan surat vaksin sebagai bukti seseorang tersebut sudah divaksin atau belum. Bagi yang tidak membawa surat vaksin, juga bisa membuktikan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dari hasil razia ini, ditemukan ratusan pengendara dan penumpang kendaraan yang belum disuntik vaksin dosis kedua, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mereka yang belum vaksin langsung bisa disuntik di lokasi tersebut. Kita melakukan penyekatan pemberhentian kendaraan lantur 2 dan lebih untuk menanyai pengendaranya yang belum vaksin pertama maupun kedua. Yang belum vaksin pertama kita arahkan dan kedua juga kita arahkan untuk vaksin hari ini di kantorkan Bungus Teluk Kabung. Polsek Bungus Teluk Kabung dibantu petugas Puskesmas Bungus membuka 3 gerai vaksinasi. Hingga pukul 12 siang, selama razia dilakukan, Polsek berhasil memvaksin 150 orang. Alfi melaporkan dari Padang.